Bu, mau penelitian? Iya. Oh gitu. Iya. Ada bapaknya sih di situ. Iya. Dari Nusa Bangsa. Iya. Oh, gitu. Santai bersama anak lanang, awas. Mana bang, asik bang, mantap. Kita mau lihat dulu. Oke. Kepala Kebun Percobaan Universitas Nusa Bangsa. Bu, ini di mana nih? Enggak, kebun percobaannya. Ke sana terus? Masih jauh? Enggak, ini ngeliat kebun ini percobaan. Gitu. Ada 1 kilo ke dalam ke sana. Ah. Oh gitu. Kasih ya, Pak. Nggak tahu ya. Ya udah, tanaman jati berapa tahunan pak ini tanaman jatinya? 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Panen biasanya berapa tahun? Ini sebenarnya udah sisa panen sih ini. Oh udah pernah panen. Pernah panen habis. Sebagian ya? Enggak, semuanya. Oh semuanya. Berarti ini ditanam lagi? Maksudnya? Dari pompalnya kan udah tembus. Oh gitu. Jadi ini kalau sepintas kayak tanaman ini kan. Iya. Saya kira ditanam lagi dari ini. Iya, ditanam gitu. Oh gitu. Dari pongkolnya tumbuh lagi. Luar biasa. Bapak tiap hari ini ya? Bersih-bersih nanam itu ya. Itu yang di karung apa pak? Kompos apa gimana? Iya, kompos. Kompos ya. Dengan pak siapa pak? Pak Dahlan. Manto. Oh Pak Manto. Iya. Tadi sepedaan ngelihat ada ini ya. Ada apa namanya, tempat kebun praktek gitu. Nah, penasaran pengen lihat. Ini dari mana? Saya dari ini Cidokom ini. Mau dulu saya kuliah di apa? Di Ibnu Khaldun kan ngelewatin tuh. Ngelewatin Nusa Bangsa kan. Saya kira tadi tanaman sayuran atau bunga atau apa macam-macam tuh. Ini tanaman sayuran suatu waktu aja. Oh gitu. Tapi lokasinya ada juga itu.
Kalau buat sayuran gitu ada? Kalau untuk kegiatan, sebenarnya untuk kegiatan itu kan hanya untuk penelitian aja. Oh, jadinya gitu. Paling cukup di lingkungan kampus itu udah ada apa nanti di greenhouse-nya situ. Oh iya, di sana ya, di kampusnya. Kalau ini berarti ke lapangan ya? Ada di Kemang sini. Gitu. Ke kecamatan itu ada lahan. Kalau ini khusus untuk tanaman. Makanya yang banyak kemarin yang dari Fakultas Kehutanan. Bapak ngajar di Nusa Bangsa juga? Enggak. Oh gitu. Di sini apa? Kepala desa, Pak RT, Pak RW? Sebenarnya pengelola lahan ini. Oh, pengelola lahan ini. Jadi untuk pengembangan. Jadi kalau pasal ada kegiatan-kegiatan praktikum, bapak. Iya, iya. Belum tadi juga kita mau bikin cukup untuk bikin kompos dari seresah ini. Iya, betul, betul. Sayang-sayang berjatuhan gitu aja ya Pak ya. Luar biasa. Tapi kalau dari tempat lain belum ada yang kemari? Dari kampus lain gitu? Oh ada juga yang gitu. Tapi ini dalam apa penumbuhannya ini nggak ada ada formulasi-formulasi gitu nggak Pak? Pokoknya seperti pupuk kan, yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian gitu. Iya, ada. Oh gitu. Jadi maksudnya dibikin ini kan awalnya tadinya kan untuk kegiatan apa namanya pertanian juga ini untuk tumpang sari kan kita jaraknya agak jauh. Oh, jadi awalnya ada tumpang sarinya ya? Untuk kegiatan pertanian hanya satu ke tiga tahunan aja. 3 tahun ke kemarin udah kurang makanya ingin dicoba untuk tanaman yang tumbuh di tegakan ini. Betul di betul. Makanya ini mau dicoba untuk tanam apa namanya talas. Oh gitu. Terus tanam tumpang sari ya Pak ya. Bukan untuk menggunakan lahan yang ada. Baik baik. Makasih ya Pak ya. Ini atas seperti dia. Mau bikin kompos itu mau untuk tanam. Nantinya tanam, coba tanam talas. Oh gitu. Untuk penelitian aja sebenarnya. Untuk penelitian ya. Biasanya per semester ya ada kemari mahasiswa ya? Tiap semester. Untuk penelitian dosen. Oh dosen. Kalau mahasiswa ada juga yang kemari? Ya. Mahasiswa. Sering. Oh sering. Ya pas kalau ya enggak sering ini sih, gimana nanti ada mata kuliah untuk kegiatan lapangan. Betul. Baik. Makasih banyak Pak, ya, informasinya.